Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani filah rahmahumullah, ada dua hal yang menghalangi, yang menghijab kemesraan kita dengan Allah. Kemesraan adalah sebuah kondisi, sebuah keadaan yang tentu sangat diinginkan oleh setiap orang. Karena apabila kita bisa merasakan kemesraan dengan Allah, maka layaknya orang sedang bercinta. Apabila seorang manusia sedang dirundung rasa cinta yang sangat mendalam, maka muncul kerinduan, muncul sangat berharap ingin bertemu. Dan ketika dia bertemu, betapa rasa bahagia yang luar biasa membuncah dalam hatinya. Dan ketika dia duduk berdua, dia berada bersama-sama, maka tidak ingin segera melepaskannya. Bahkan ketika jauh, ingin segera bertemu kembali. Bahkan setiap waktu dia menyebut-nyebut namanya, mengucap-ucap namanya. Bahkan kalau ada orang lain menyebut nama orang yang kita cinta itu, hati kita ikut berdegup dan bertanya, mengapa? Ada apa? Rasa yang kita dapatkan adalah ketenangan, kebahagiaan. Akan tetapi kemesraan kita dengan Allah tentu lebih dari itu. Tentu lebih dari itu. Mengapa? Karena Allah yang berada di dekat kita dan kita berada di dekat Allah. Kalau kita seorang hamba yang dhaif seperti kita, seorang hamba yang fakir seperti kita, seorang hamba yang jahil seperti kita, kemudian kita dekat dengan Allah, maka kita akan terlindungi dari kebodohan kita. Kita akan terlindungi dari kemiskinan kita. Kita terlindungi justru karena kelemahan kita. Ya, layaknya seorang bayi lemah, tak berdaya, tapi justru terlindungi karena kelemahannya. Karena dia mendapatkan asupan kasih sayang. Ia dicintai oleh ibunya, oleh orang tuanya, oleh orang yang lebih dewasa. Sehingga si bayi terlindungi. Itu sekedar ilustrasi yang mudah kita dapatkan. Akan tetapi, apabila terjadi sebaliknya, kita dicampakkan oleh Allah. Kita dilengahkan oleh Allah. Kita diacuhkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Tentu kesedihan dalam kehidupan kita tak pernah ada ujungnya. Tentu kesusahan yang akan kita nikmati, kesusahan yang amat dalam menyakitkan. Walaupun harta kita berlimpah, walaupun nama kita disanjung-sanjung oleh banyak orang, walaupun derajat kekuasaan kita sangat besar, tapi itu hanya 1-2 tahun atau 1-2 hari saja. Karena hidup di dunia, walaupun 80 tahun, walaupun 100 tahun, walaupun 200 tahun, sebenarnya hanyalah sangat sebentar saja. Apa dua hal yang menghalangi kemesraan kita dengan Allah itu? Yang pertama adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, atau segala sesuatu yang masuk ke dalam lisan mulut kita, dan apa yang kita kenakan, dan apa yang menempel pada tubuh kita, kita peroleh dengan cara yang haram. Maka semua itu akan dapat mengganggu, kemudian menghilangkan gelombang cinta yang dipancarkan Allah kepada kita. Dan akan merusak pasti, bahkan memadamkan pasti, rasa cinta yang kita miliki untuk Allah. Kenapa? Ya terhalang oleh barang-barang yang haram, oleh benda-benda yang haram, oleh makanan dan minuman yang haram, yang masuk ke dalam perut kita, yang menempel pada tubuh dan badan kita. Terhalang pasti. Doa kita menjadi terhambat. Kalau kita miskin, maka kita akan menjadi pengeluh. Bahkan kita menjadi penuntut kalau kita menjadi orang yang lemah. Kalau kita orang yang kuat, maka kita akan menjadi penindas. Kalau kita orang yang berilmu,
kita akan menjadi orang yang sombong. Itu apabila yang kita makan dan yang kita kenakan kita dapatkan dengan cara yang haram, pasti akan menghalangi kemesraan kita dengan Allah. Kedua, apabila hati kita lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat, cinta kita kepada dunia melebihi cinta kita kepada akhirat. Padahal hubbud dunya ra'sul khathiyah, bahwa cinta dunia adalah pangkalnya, adalah asalnya, adalah ujungnya kesalahan, dosa dan kemaksiatan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Berarti kalau kita tidak bermesraan dengan Allah, berarti bermesraan dengan siapa? Tentu tidak ada lain, kita akan bermesraan dengan syaitan, iblis dan segala pengikutnya dan semua pengikutnya. Apa yang terjadi kemudian? Maka kenikmatan dunia hanya akan menyesatkan kita. Kekuatan badan kita hanya akan menghalangi kerendah hatian kita. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.